Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya menerawang Lesi Kejora dan Rizky Bilar yang Bilar hadiri pernikahan ya kakaknya Lesti. Dan ya bagaimana perasaan orang tuanya Lesi, ya terutama ayah Kejora, melihat hubungan Lesi Kejora dan Rizky Bilar yang kini kembali harmonis dan romantis. Nah, kalian penasaran? Mari kita lihat. Sosok Rizky Bilar kini terlihat hadir di acara nikahan ya kakaknya Lesti, AA Beni ya. Nah, dan terlihat juga ada ayah Kejora dan ibu sang Kejora. Bagaimana perasaan orang tuanya Lesti melihat sosok Rizky Bilar yang kini sudah ya banyak berubah dan hubungannya dengan Lesti kembali harmonis dan romantis? Nah, mari kita lihat. Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah The Magician. Kita lihat di sini ada penyihir. Di atas kepalanya ada lambang keabadian dan di belakangnya ada beker warna kuning. Nah, saya lihat di sini kini ya keajaiban demi keajaiban menghampiri kehidupan Lesti dan keluarganya. Terutama hubungan Rizky Bilar dengan ya orang tuanya Lesti yang kian membaik. Bukan hanya itu, saya lihat di sini sosok Rizky Bilar juga sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik lagi. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Egg of Wands. Kita lihat di sini adalah pentongkat yang turun ke bumi. Nah, saya lihat dengan mata batin saya dengan begini. Kedepannya, orang-orang yang bakal bekerja sama dengan Bilar akan kembali lagi. Nah, kita buka lagi kartu ketiga. Kartu yang keluar adalah Knight of Swords. Kita lihat di sini. Ada kesatria yang memakai satu buah pedang seperti sedang berlari kencang. Ya, menunggangi satu buah kuda. Nah, saya lihat di sini sosok Rizky Bilar pun berjuang untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki hubungannya dengan Lesti, terutama dengan keluarganya Lesti. Karena Rizky Bilar yakin, ya, rezeki itu hadir ketika hubungan kita membaik dengan sang istri dan keluarga. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana perasaan ayah Kejora melihat hubungan Lesti dan Bilar kini kembali harmonis dan romantis lagi, dan Bilar pun terlihat hadir di pernikahannya kakaknya Lesti. Mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Egg of Pentacle. Kita lihat di sini ada pria yang memakai 8 buah koin. Nah, saya lihat di sini dan ayah Kejora yakin ya dengan ucapan Bilar yang akan membuktikan takkan sia-siakan Lesti. Dan ya, saya lihat di sini ayah Kejora pun mendoakan agar hubungan Lesti dan Bilar bisa selamanya. Kita buka lagi. Kartu kelima, kartu yang keluar adalah Egg of Cups. Kita lihat di sini ada seorang yang mencari satu cups yang hilang, meninggalkan 8 buah cups di belakangnya. Dan ada bulan yang melihatnya dan orang ini berjalan di keheningan malam. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, sosok ayah Kejora yang kini sangat bahagia melihat Lesti Kejora tersenyum lagi, bahagia lagi, keluarganya lengkap lagi. Bukan hanya itu, saya lihat ya, doa masih tercurah untuk kehidupan Lesti dan rumah tangganya bersama Rizky Bilar. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah Two of Cups. Kita lihat di sini ada pria dan wanita bertukar cup dan ada singa terbang mantaunya. Nah, saya lihat di sini. Nah, ini sekaligus untuk menepis bahwa ya banyak cibiran di luar sana tentang hubungan Rizky Bilar dan ya keluarga Kejora yang kurang harmonis, dan kini Bilar buktikan bahwa hubungannya dengan keluarga Lesti Kejora masih tetap ya harmonis dan masih tetap hangat. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ke depannya yang masih banyak orang-orang yang beranggapan miring serta ada ya berita yang kurang baik. Oke. Terjadi di akhir tahun ini. Apakah benar adanya? Mari kita lihat. Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah The Sun. Kita lihat di sini ada seorang anak yang naik kuda putih, memegang satu buah bendera merah, di belakangnya ada matahari dan ada taman bunga matahari yang sangat indah. Nah, saya lihat di sini ya tentang isu atau kabar, oke, kabar-kabar burung ya di akhir tahun
akan ada guncangan dalam kehidupan Lesi Kejora dan Rizky Billar. Saya lihat di sini sangat salah ya. Saya lihat bahkan sosok Lesi Kejora yang setelah ini bakal berangkat ke Tanah Suci bersama dengan Rizky Billar. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah The Emperor. Kita lihat di sini ada raja duduk di singgasana, memegang satu buah tongkat dan memwaktu. Raja ini ya, di belakangnya ada bekal warna merah. Nah, saya lihat di sini sosok Rizky Billar pun sekuat tenaga ya untuk meyakinkan keluarganya Lesi dan Lesi bahwa dirinya bisa ya menjaga Lesi Kejora ya sampai selamanya. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah The Hangman. Kita lihat di sini ada seorang terbalik. Ya, kakinya terikat di pohon. Nah, saya lihat di sini meskipun masih aja ya ada orang-orang di luar sana yang belum yakin bahwa Rizky Billar bisa berubah. Namun saya lihat di sini saat ini Rizky Billar dan Lesti ya hubungannya kembali harmonis dan romantis. Bukan hanya itu, hubungan Billar dengan keluarganya yang sempat dikabarkan ya tak harmonis kini, Rizky Billar patahkan semua itu dan buktikan bahwa hubungannya dengan ayah Kejora dan keluarga Kejora masih baik-baik saja. Bukan hanya itu juga ya, Rizky Billar sekuat tenaga oke mengembalikan kepercayaan ya keluarga Kejora terhadap dirinya, dan ini saya lihat berangsur juga pulih kembali. Oke, banyak nanti orang-orang yang bakal bekerja sama dengan Rizky Billar lagi. Dan kini keajaiban demi keajaiban yang dirasakan Lesi Kejora, terutama dengan ya sosok Rizky Billar yang kembali harmonis dan romantis lagi kepada dirinya, dan Billar juga ya kembali ya hangat hubungannya dengan keluarganya Lesi. Ini membuat ayah Kejora sangat bahagia melihat sosok anaknya kembali tersenyum lagi, bahagia lagi, dan doa-doa masih tercurahkan untuk ya rumah tangga Lesi Kejora dan Rizky Billar. Nah, buat kawan-kawan boleh komen di kolom komentar ya, doakan agar Lesi Kejora dan Rizky Billar bisa selamanya. Sampai ketemu lagi di Sang Peramal, melihat dengan mata batin. Agar tak satu pun mereka yang